Hai kucing kecil, kamu kok lucu banget sih? Kamu beda banget sama kucing liar yang lain. Kamu mau main gak sama aku? Sebentar aja, sebelum aku pulang. Kucing lucu, aku mau pulang dulu ya. Nanti kita bertemu lagi. Kamu di sini aja. Meow. Eh kucing, kamu jangan ngikutin aku ya. Nanti aku akan datang lagi ke masjid ini. Kita main bareng-bareng, oke? Kamu di sini aja. Kamu jaga diri baik-baik ya kucing. Beberapa hari nanti aku akan kesini lagi bermain bersama kamu. Ibu, aku tadi nemuin kucing kecil yang terlantar di depan masjid. Aku boleh nggak ngerawat dia? Aku ingin ngerawat kucing. Apa kamu yakin sayang? Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya loh kalau kamu ingin merawat kucing ini. Kamu harus mengasih dia makan, mengasih dia minum, dan merawatnya dengan baik. Iya ibu, aku akan janji kok, aku akan merawatnya dengan baik. Aku akan memanggilnya Milo. Jadi sekarang kucing ini namanya Milo. Ibu dari pagi nggak lihat Milo. Dia dari kemarin belum pulang. Kemarin ibu lihat sih Milo keluar. Mungkin dia lagi bermain. Biarkan aja, pasti dia akan pulang kok. Dia kan udah inget rumahnya. Tapi ibu, Milo kan baru beberapa hari di sini. Apakah dia ingat dengan rumahnya? Aku takut Milo terjadi apa-apa di jalan. Aku jadi khawatir sama Milo. Sudah sebulan terakhir ini, aku kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku harap dia baik-baik aja. Sedangkan aku juga baru merawatnya. Kenapa dia kok nggak pulang-pulang? Apa yang terjadi sama dia di jalan? Ibu, Milo pulang. Tapi di badannya ada luka besar. Kita harus membawanya ke dokter hewan segera. Aku nggak mau kehilangan Milo, ibu. Tapi Milo hanya kucing biasa. Apakah perlu dibawa ke dokter hewan? Kamu yakin, Cia? Ibu, setiap hewan itu berhak mendapatkan perawatan yang baik. Kita harus membantu Milo, ibu. Kita nggak bisa kalau nggak ke dokter hewan. Dan lukanya Milo semakin parah. Ibu, maafkan saya ya. Kucingnya anak ibu tidak bisa kami selamatkan. Soalnya lukanya sangat parah dan tidak bisa tertolong. Apakah tidak bisa diselamatkan? Kasihan anak saya, dok. Pasti dia sedih. Cia, kamu harus ikhlasin Milo ya. Milo tidak bisa terselamatkan. Semoga saja kamu mendapatkan kucing lagi yang baik seperti Milo, yang nurut. Dan kamu doakan aja biar dia tenang. Kamu jangan sedih ya, nak. Milo, kenapa kamu ninggalin aku kayak gini? Aku merindukanmu. Padahal kita baru aja ketemu. Dan secepat ini kamu ninggalin aku, Milo.